Lapor apel gabungan pemerintah Kabupaten Banjarsin, Senin 9 Mei 2022. Siap, dimulai. Kerjakan. Kerjakan. Pemerintah Kabupaten Banjarsin gelar apel pagi hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah sekaligus halal bihalal dengan aparatur sipil negara atau ASN lingkungan Pemkab Banjarsin Senin 9 Mei 2022. Apel pagi dan halal bihalal ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banjarsin, Haji Slamet Somasuntono, di halaman kantor Bupati Kabupaten Banjarsin, yang dihadiri seluruh kepala OPD dan pegawai Pemkab Banjarsin. Lapor apel gabungan di kawasan lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjarsin. Hari ini, tanggal 9 bulan Mei tahun 2022. Siap, dimulai. Kerjakan. Kerjakan. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Banjarsin Haji Slamet Somasuntono mengatakan halal bihalal ini dilakukan setelah satu bulan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dirinya berharap dengan telah dilaksanakan ibadah puasa akan menjadikan diri sebagai insan beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, lanjut dia, kiranya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat lebih baik ke depannya. Untuk itu, lanjut dia kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar memfokuskan rencana pada tahun 2023 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang diimplementasikan melalui 7 program prioritas daerah serta menggalakkan 12 gerakan dengan bekerja secara efektif dan efisien. Apel gabungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Bubarkan. Bubarkan. Apel gabungan telah laksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Apel gabungan selesai, dilanjutkan dengan acara halal bihalal diawali oleh pemimpin apel langsung menuju pemerintah kepada Banjarsin. Batin. Pak Roni. Pertama, diadakan apel ini kan untuk membangkitkan semangat kembali setelah satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pimpinan dan segenap ASN yang ada di Banjarsin mengadakan silaturahmi, kemudian saling memaafkan jika ada kesalahan-kesalahan, dan bisa menjadi kembali bersih lagi di bulan Sawal atau menjadi Fitri dengan lembaran baru, maksudnya gitu, agar semangatnya itu bertambah. Dan ini wujud daripada pimpinan daerah dengan ASN yang ada di ini, sangat erat hubungannya gitu, jangan tidak membedakan. Artinya inilah abluminan nas yang awalnya itu sholat apa itu Ramadan itu nahbulimin Allah, ya, hubungan dengan Allah, puasa itu kan konsentrasinya ke sana. Sorenya diadakan terawih bersama, sholat berlebaran, masuk ke satu Sawal lebaran, dan inilah wujud dari pimpinan daerah kepada seluruh anggota atau seluruh ASN yang ada di Banjarsin untuk membangkitkan semangat, karena kita juga harus, kalau bahasa saya itu, ing madya bangun karso. Jadi di dalam perjalanan itu kita pacu semangat untuk mewujudkan visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh OPD Pak Sekda untuk bangkit adil dan sejahtera ini. Artinya ketika ini diulang kembali dengan semangat baru, insya Allah akan terwujud visi misi Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh OPD yang terkait, dan sampai bahkan sampai kecamatan sampai desa.
Banyuasin Bangkit Adi Sejahtera dengan moto kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Insya Allah, kita tiga komponen ini akan bisa mendorong batin dia, memberikan cerah dan membuka lembaran baru, yaitu semangat melaksanakan visi-misi kepala daerah. Itu prinsipnya. Terima kasih, Pak. Ya. Melaporkan.